Ini kan dicor? Iya pak. Ini masih persiapan tuh pak. Masih persiapan. Iya. Oke. Jadi ini masuk ruas apa jenengnya? Demak Godong. Ini kita ya? 15 kilo. Ini APBD. Oh, APBD. Karena alokasinya khusus. Oke. Bukan. Reguler. Yang reguler ya? Yang reguler ya? Yang macam kali. Jadi ini kan... 3 hari? Iya, 3 hari. Pakai engkel tolong, Pak. Engkel tolong. Nah. Tiga tolong? Iya. Jadi bisa tempat. Yang tukus apa? Sampai ya? Iya. Oh, jadi sampai yang tukus. Jadi ini dari ikan talong. Untuk pertama aja dengan. Iya. Ini pertama. Prosesnya gimana dulu? Ya prosesnya kita tayang di ikan talong. Kita sudah cocok langsung tayang kontak. Langsung hari itu juga langsung suruh kerja, Pak. Hari itu langsung suruh kerja. Kita selalu suruh hubungan seruas ini. Ada menurut jenengan kan sudah pengalaman nih. Iya. Enak nanti, Mas? Lelang apa ikan talong? Enak ikan talong, Pak. Cepat. Apa enaknya? Cepat, Pak. Oh, cepat. Ya. Prosesnya cepat, jadi kita juga dari penyedia jasa nggak deg-degan masa kontraknya habis juga. Oh, jadi polanya dia langsung bisa. Dia langsung bisa daftar ya, listing ya. Di sana, terus langsung main. Langsung dia aja. Hey bro. Mediasi, kita sesuai dengan APS, kita klik. Langsung masuk. Ya, langsung klik langsung dia kerja. Iya. Kita di kontrak STK. Oke. Okay. Bisa cepat. Ini soal kampusan ya, nih. Kita nggak tahu. Ya, ada ya ketemu nggak? Setelah itu, nggak ketemu ya? Setelah itu kontrak. Setelah kita kontrak ketemu. Kontrak ketemu. Iya. Nanti sebelum kontrak sebenarnya masih ada semacam assessment ya. Iya. Ada. Bener opora yang ngampus si opora. Iya. Bisa. Kalau mesti bayar kertas tok mau. Ya. Yang anu pak, yang mempunyai alatnya kita kan ada alatnya harus. Oh, syarat alat itu ya. Yang punya sendiri akan cepat. Ya kebanyakan karena kerusakan pengalian pantura kemarin. Ini di sini. Yang pesan warganya nih sapa sing warganya nih? Ambian. Ini. Oke, siap. Gimana, Pak? Selamat sore ya. Masih, Mas Agus. Agus. Pak Warno. Selamat. Kamu nih selamat. Alhamdulillah. Jo, Pak. Wis jalanin remuk dhisik. Iya, Pak. Saya jaga di SMP. Oh, jaga. 3 malam ya. Dulu rusak? Iya, parah. Kenapa kok rusak? Karena kena hujan. Hujan. Ya, mobil berat lah kayak gitu. Berat? Iya. Mobil yang berat. Mobil ringan, mobil-mobilan. Mobil berat. Saya ngikutin idenya, Pak. Terus mulai dikerjakan ini udah berapa hari? Ini, Pak. Ini udah 10 harian. 20 hari? Iya. Berarti lalu lintas mulai terganggu di sini ya? Iya. Ini nanti dua ini ya? Kiri kanan gitu. Iya, kanan ya. Separuh-separuh. Ini masih separuh. Ini berapa kilo ini? Nanti 1 kilo, Pak. 1 kilo. Yang kita ya, peningkatan 1 kilo. Jadi spot-spot. Oh, spot-spot ya. Truk ganti-ganti gitu ya. Oh, yang rusak-rusak. Yang rusak kita. Iya. Dulu belum dicor ya? Belum ricit ya? Sudah. Dulu udah ricit. Dibongkar. Iya, kita bongkar. Nah, umurnya sudah hampir 20 tahun juga. Oh, rigid lama sebelum saya? Iya. Jadi hemat ya? Iya. Rigidnya hemat ya? Iya. Ini 20 tahunan toh? Iya, 20 tahun. Gue anaknya sampah gue. Renelu. Anak nomor berapa? Marga besar. Aduh. Terus KB. Mboe sing ndi mboe? Mboe sampean? Anak nomor pintar. Nomor 7, Pak. Hah? Nomor 7. Ya Allah, kan muni nomor 5 ki nomor 7. Iki sing mboe, Pak. Dua, Pak. Wes ya. 7. Dua, Pak. Dua. Yang ketujuh tapi kok dhewe-dhewe ya, Mas. Mboe telu kok. Wes ya. Pak, jajan, Pak! Jajan! Iya. Kendalanya apa, Pak? Kendala paling penyala.
Rental saja. Cuaca nggak masalah? Cuaca tadi malam kita hujan, jadi berhenti cuma sejam. Oh gitu. Tadi di lumpur sampai setengah 4 pagi. Setengah 4. Ini kalau dicor gitu, proses ngecornya butuh berapa lama ini? Ini nanti malam sudah betul. Nanti malam ya? Sudah betul. Keringnya berapa hari? Nanti untuk umurnya 28 hari masih. Ini masih konvensional, tapi kita mau memakai fiber. Pakai fiber steel, jadi tidak ada perlangan. Ya, tidak sesuai pakai ini ya. Ini campuran betonnya. Di dalamnya itu ada serat-serat. Ya. Okay. Ini kecil tapi kekuatannya luar biasa, Pak. Oh iya? Iya. Pak Jumang. Ini dari akademis, Pak, ini, Pak. Oh, jenis saya ngecat? Iya, ikut. Saya ngetes? Dari ini. Oh, Tim. Bagus lah. Bayang, Pak, traksi ini lah. Mesti pelanggar lagi. Iya, Pak. Ini mesti odol lagi. Iya. Nah, kita nyoba nanti pasang ya, request di Jati Kelabu. Bro, nggak mau apa, bro? Nggak mau apa? Hah? Makan, Pak. Jagung, Pak. Oh, jagung. Ya. Enggak, jagung kan rata abad ya? Ujian, Pak. Ya. Kita ya, Mas, ya? Siap, Pak. Siap. Jaga kualitas. Iya. Biar hasilnya itu rakyat menikmati juga sangat yang panjang. Mancing, Mbak. Itu aja. Apa? Mancing. Ya. Mending aja mancing keributan ya. Ya. Itu. Kalau ada gangguan lapor. Ya, biar apa namanya kualitasnya sesuai dengan spek. Oke. Atenuan ya semua ya. Iya. Ayo titip. Ya. Salim ya. Kalian? Ya, satu titik di APBN. Untuk apa nanya? Siap. Apa namanya memberi jasanya juga baru pertama ya Mas? Yap. Baru pertama. Jadi katalog itu cepat banget. Begitu dia ngeklik beres kontrak 3 hari langsung kerja. Enggak ada 3 hari, Pak, kita. Malah enggak ada 3 hari, langsung kerja. Jadi sebenarnya ini cara yang coba kita pakai agar bisa lebih cepat. Nah, kalau proses di kitanya cepat, enggak bertele-tele, maka dia bisa mengerjakan cepat, kita kejar-kejaran dengan komplain penduduk gitu ya. Komplain warga yang jalannya rusak dan sebagainya. Tentu kita terbatas. Maka ini kita kerjakan beberapa yang memang cukup parah. Ini 1 kilo ya, Mas? 1 kilo. Kilo, spot-spot kita bereskan. Nah, ini nanti malam juga langsung sudah selesai, kita tunggu pengeringan, maka jalan. Ayo, memang musuh kita ya, truk-truk segede-gede itu tadi. Truk gede-gede gitu ya. Mudah-mudahan ya mereka sadar juga mereka itu. Ben ora odol gitu ya. Lewat terus, Pak. Heeh. Oke, aja, Bro ya. Oke, Pak. Ya.